Selamat sabat. Happy Sabbath. It's so good to be here with you on this beautiful Sabbath day. Sangat indah bersama dengan Anda pada hari Sabat yang indah ini. You folks make some beautiful music. Kalian menyanyi dengan indah. I I felt like we were at the gates of heaven when that big choir was singing. Saya membayangkan pada waktu di surga ada kor menyanyi. And so we're looking forward to opening God's Word with you this morning. Pada saat ini kita akan membagikan, membuka firman Tuhan. But I'd like to ask a personal favor first. Tapi saya mau ada permohonan kepada anda. Can we take a picture together? i like, oh, here comes our, my photographer. Ini I want to get a picture. Saya. We're going to put this in the Amazing Facts magazine. Nah, saya akan menaruh uh, di dalam majalah Amazing Facts. And not, it'll be all over North America, but I think maybe it'll be an Amazing Facts Indonesia too. Jo, bukan hanya Amazing Facts Amerika, tapi Amazing Facts Indonesia juga. So you need to smile real big. Jadi senyumlah dengan lebar. Don't wave, don't wave. No, jangan melambaikan tangan. Because it's a blur, you don't see it, and you'll cover someone's face. Dan karena itu nanti akan kabur dan juga akan menutupi beberapa wajah orang. Oke, okay. here we go. You can use the real camera. <laughs> <laughs> ini kamera beneran nggak ini? <laughs> He's got that big camera. He used his phone. <laughs> Dia pakai kamera yang kecil padahal punya yang besar. <laughs> All right. Well, friends, uh, it has been a delight to be with you this week. Senang sekali bersama dengan anda selama satu minggu ini. And uh, Karen and I have enjoyed our time making so many new friends. Uh, Karen dengan saya senang boleh memiliki banyak teman yang baru. And when we get back to North America, we will wave at you on our YouTube's. Nanti pada waktu kami sampai di tiba di Amerika, kami akan melambaikan tangan kepada anda di YouTube. And don't forget that amazing facts is with you in Indonesia all the time. Lupa bahwa amazing, facts ada di, anda di amazing facts has seven international Afco programs. Amazing facts memiliki tujuh program international. Our largest team is here in Indonesia. Salah satunya ada di Indonesia. And we exist to just give you resources. To live the Christian life and to share the good news. Dan ini uh, untuk membagikan akan memberikan kehidupan Kristen dan juga untuk membagikan kabar baik. And you may not know this, mungkin Anda tidak tahu akan hal ini. I'm an Adventist pastor. Saya adalah seorang pendeta Advent. I've been an ordained Adventist pastor for 40 years. Saya sudah diurapi sebagai pendeta Advent selama 40 tahun. Amazing Facts has been around 60 years next year. But Amazing Facts is completely supported by the people of the world. We have decided that this is a ministry for the people, and we've been trusting people to keep it going for 60 years. And so keep amazing facts in your prayers and anything you do we do appreciate. Jadi doakan terus amazing facts dalam doa anda. And maybe I'll take a moment and I'd like to introduce our director brother Aaron Wajaya. Will you stand up? Kami di our afco director Amazing Facts Director Indonesia. Director Afco di Indonesia. And it's just a delight to work with. Today's sermon is going from Genesis to Revelation. Pada, pada saat ini dari sampai wahyu. We will talk about heaven. Kita akan sorga. We will talk about hell. Kita akan membahas tentang neraka. We'll talk about salvation. Tentang keselamatan. We're going to talk about Jesus' return. Kedatangan Yesus yang kedua kali juga. But I will have to talk quickly. Dan saya tidak bisa berbicara, saya harus berbicara cepat ini. Because I have to cover a thousand year millennium in one sermon. Oleh karena saya harus membahas seribu tahun dalam satu khutbah. So you must listen quickly. Jadi dengarlah dengan cepat. Our sermon title is The Devil's Dungeon. Judul adalah Penjara Iblis. And this the sermon is based upon Revelation chapter 20. Didasarkan pada dua tawari pasal yang oh, Wahyu pasal yang ke-20. But before we go there, I want to tell you about some facts from the Bible. Tapi sebelum membahas ke sana, kita mau melihat beberapa fakta di dalam Alkitab. Now, you're going to see me do this during the sermon. Anda oh. biasa melakukan seperti ini di dalam Anda? It's because the electronics here do not allow me to use a remote. So I have serang. to signal the studio, next slide, next slide. I wasn't sure how to do it. Saya tidak tahu bagaimana mereka lakukan. Stop my foot, next slide. <laughs> Pull on my ear. I didn't know what I was gonna do. Nah, <laughs> saya yang so kerana... I decided to <laughs> <laughs> like pressing the button on a computer. Okay. I just don't think want you to think that I suddenly have a medical problem. <laughs> Kurang <di> sini ya? <laughs> okay, so this is based upon Second Chronicles 36, 11. Jadi ini didasarkan kepada dua tawari 36 ayat 11. But we're going to start in the Garden of Eden. Dimulai sebenarnya dalam Taman Eden. Everything was perfect in the Garden of Eden. Segalanya itu sempurna di Taman Eden. Everything grew, bertumbuh. It was like Indonesia. Everything grows here. Seperti di Indonesia, segalanya bisa bertumbuh. But after man sinned and he was sent out of the garden, tetapi setelah manusia berdosa dan diusir dari taman, then the Bible tells us thorns and thistles began to grow. Dan kemudian uh, dosa pun mulai bertumbuh. And God told Adam and Eve, kemudian Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, from now on in the sweat of your face you will have to farm and grow your food. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. and he told them when you till the ground apabila engkau mengusahakan tanah itu from now on for it will not bring forth its strength to you maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu because the vegetables were they were taking the nutrition out of the ground uh, oleh karena itu engkau akan menabur di, tanah, di tanahmu dan mengumpulkan hasilnya so god made a law jadi tuhan memberikan satu pengaturan He said, six years you will farm your land. Enam tahunlah lamanya engkau menabur di tanahmu and gather in the produce dan mengumpulkan hasilnya. But the seventh year you will let the land be fallow. It will rest. Don't do anything. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah engkau membiarkannya. Jangan lakukan sesuatu pun. Istirahat dia. But the children of Israel stopped obeying that law. Tetapi umat Israel berhenti melakukannya. They were not letting the land rest. Mereka tidak mengizinkan tanah mereka itu untuk beristirahat. During the time of King Saul, pada zaman raja Saul, the people stopped obeying God and giving the land a Sabbath rest. Jadi mereka mulai mengabaikan amaran tersebut dan mereka tidak kemudian mereka memberikan peristirahatan. Year after year, they would farm the land. Tahun ke tahun mereka terus mengerjakan tanah tersebut. Finally, 490 years later, akhirnya 490 tahun kemudian, Jerusalem was destroyed by King Nebuchadnezzar. Yerusalem dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. And you can read in the second book of Chronicles, chapter uh, 36. Anda bisa membacanya di dalam buku 2 Tawarif pasal 36. They burned the house of God and they broke down the walls of Jerusalem and they burnt all the palaces thereof. Dikatakan mereka membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem dan membakar segala puri dalam kota itu dengan api. King Nebuchadnezzar came and he destroyed the city and desolated the land. Raja yang datang dan kemudian menghancurkan akan kota itu dan kemudian membiarkan akan tanah itu Many of the people were slain Banyak orang yang telah dibunuh but some were spared like Daniel and his friends Tetapi beberapa mereka dibiarkan hidup seperti Daniel dan yang lainnya And it says those that escaped the sword Dan bagi mereka yang selamat dari pedang he carried them away to Babylon Mereka dibawa ke Babylon Notice what it says. Dan perhatikan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Until the land enjoyed her sabbaths. Sampai tanah itu menikmati Sabat. As long as the land was desolate, it enjoyed Sabbath. Selama du uh, tanah itu dibiarkan, maka itu tanah itu menikmati Sabat. for three score in 10 years or 70 years. Untuk kurang lebih 70 tahun lamanya. Notice what's happening. Perhatikan apa yang terjadi. The people would not obey God and let the land rest every seventh year. Mereka bukan hanya tidak menuruti akan perintah Tuhan untuk tan tanah mereka setiap tahun yang ketujuh. God has a law, 6 days you work, 1 day you rest. Tuhan juga memiliki aturan bahwa ada enam hari bekerja, hari yang ketujuh beristirahat. When we disobey that law, we suffer. Kalau kita melalaikannya, maka kita yang akan menderita. When they disobeyed the law to let the land rest, they suffered. Ketika mereka mengabaikan hukum Tuhan untuk membiarkan tanah itu beristirahat, mereka menderita. So Because there were 490 years where they did not let the land rest. Jadi, oleh karena selama 490 tahun mereka tidak menurut untuk membiarkan tanah itu beristirahat. God said, "You will be in Babylon one year for every year it was neglected." 70 years. Jadi, mereka harus berada di Babylon satu tahun untuk setiap tujuh tahun di mana mereka mengabaikannya, berarti tujuh puluh tahun. And the land was desolate. Dan kemudian tanah itu dibiarkan. The cities of Israel were broken down. Dan kota pun hancur. You can read there in Nehemiah 1, verse 3, it says, The wall of Jerusalem is broken down and the gates are burned with fire. All right. You might be thinking, Why are you talking about this? Apa ini? This is an allegory, a picture of what's coming in the future. Ini adalah sebuah gambaran, alegori tentang apa yang akan terjadi di masa depan nanti. God has a plan. Six days you work, one day you rest. Tuhan punya rencana. Enam hari kerja, hari yang ketujuh beristirahat. years you farm, one year you rest. Uh, enam tahun di pada digu digunakan, tapi tahun yang ketujuh tanah itu harus beristirahat. A day with the Lord is like a thousand years, and a thousand years like a day. Satu hari di dalam pemandangan Tuhan itu seperti seribu tahun, dan seribu tahun itu seperti satu hari bagi Tuhan. That Second Peter chapter 3 Itu di dalam dua Petrus pasal yang ketiga. It's also in Psalm 90 and in Psalm 89. Dan itu juga ada di dalam Mazmur pasal 90 dan Mazmur 89. 6000 years ago, God created the world. 6000 tahun yang lalu Tuhan menciptakan dunia ini. Jesus said he is the sower, the gospel seed, the word of God is the gospel seed. Jadi Tuhan yes Yesus telah menebarkan akan benih-benih uh, Injil. For 6000 years God has been spreading the gospel seed in the world. Untuk 6000 tahunnya, 6000 tahun lamanya Tuhan telah menebarkan bibit-bibit kebenaran Injil. And a lot of the seed has not sprung up, a lot of it has not materialized. Ada banyak benih-benih itu yang tidak bertumbuh dengan baik. The birds of the air have snatched it away. Burung-burung di udara telah memakannya. Some of the seed has fallen on stony ground. Beberapa benih itu jatuh di tanah yang keras. Some of the seed fell among weeds that choke it. Beberapa benih itu jatuh di tanah-tanah yang berduri. But some of the seed has sprouted and been productive. Tetapi ada beberapa benih yang telah bertumbuh dengan bagus dan produktif. In Revelation 14 we see a picture of Jesus coming. Dan di dalam Wahyu pasal yang 14 ada gambaran tentang Yesus datang. He's coming with a harvest reaper in his hand. Dia sickle. datang untuk menuai. He is coming to harvest and then the world is going to rest for 1000 years. Dia akan datang menuai dan bumi ini akan beristirahat untuk 1000 tahun lamanya. Why Jerusalem was desolate, the land was keeping sabbath. Ee uh, pada waktu dunia, bumi, dunia ini di atau ladang itu dibiarkan ber, maka bumi ini sedang beristirahat. During the 1000 years our world will be desolate. Di, selama seribu tahun nantinya maka bumi ini akan dibiarkan sunyi. It will be keeping Sabbath. Itu adalah akan menjadi sabat bagi bumi ini. After the children of Israel were in Babylon for 70 years, uh, setelah bangsa Israel selama 70 tahun berada di Babylon, they were then allowed to come back and rebuild a new Jerusalem. Akhirnya mereka kembali dan membangun kembali Yerusalem. After we spend 1000 years with the Lord in heaven, nanti setelah kita menghabiskan waktu 1000 tahun dengan Tuhan di surga, then the new Jerusalem will come back down to earth. Maka Yerusalem yang baru akan nanti kembali di bumi ini. And we will build houses and inhabit them. Dan itu akan kita akan membangun rumah dan tempat-tempat tinggal. Jesus tells us everything that happened to Israel is an example for the Gentiles also. So go to your Bibles to the book of Revelation chapter 20. Jadi mari kita membuka kitab Wahyu yang And we, do, we had this verse during our scripture reading. Revelation 20 verse 1, fasal 20, ayat yang ke

Kita tidak tahu malaikat yang mana di sini tetapi kemungkinan adalah Gabriel. It seems like Gabriel took the place of Lucifer. Nampaknya Gabriel menggantikan Lucifer. He is the only angel that would be strong enough to bind Lucifer. Dialah malaikat yang cukup kuat untuk merantai Lucifer ataupun setan. And he laid hold on that dragon

he should deceive the nations no more until the thousand years are finished. Supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. After these things, he must be released for a little while. Sebelum berakhir masa 1000 tahun ini, kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. All right, this is called the topic of the millennium. Ini adalah topik yang disebut milenium. It's a thousand years in the future. Seribu tahun di masa yang akan datang. When everything is gonna all summarize in the plan of salvation. Uh, itu semua akan menjadi satu bagian yang meringkaskan, mem memuncaki daripada rencana keselamatan. So let's go through our questions in our study today. Oke, okay, mari kita melihat tanya jawab di dalam pelajaran kita. What events mark the beginning of the 1000-year period? Kejadian apa yang menandai dimulainya masa 1000 tahun? It says for the Lord himself will descend from heaven with a shout and the dead in Christ will rise first. Maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. So the millennium begins with the coming of Jesus and the resurrection. Jadi milenium itu dimulai dengan kedatangan Yesus dan kebangkitan banyak orang. Then it says they live and they reign with Christ for a thousand years. Dikatakan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama dengan Kristus untuk masa seribu tahun. Well, the dead in Christ rise first. Uh, Yesus telah bangkit. What happens to the dead who are lost? Uh, kalau orang umat Tuhan bangkit terlebih dulu tetapi bagaimana dengan yang sesat Wherever you say the word first it means somewhere there's at least a second also. Uh, kalau Anda selalu mengatakan ada yang pertama maka pasti ada juga yang kedua. The dead in Christ rise first but the rest of the dead it tells us umat-umat Nya Kristus akan bangkit, tetapi yang sisanya dikatakan, the rest of the dead do not live again until the thousand years are finished. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa seribu tahun itu. That used to surprise me. I thought there was only one resurrection. Uh, tadinya saya ini mengejutkan saya oleh karena tadinya saya pikir hanya ada satu kebangkitan. But the Bible says Jesus separates the resurrection of the just from the resurrection of the lost. Jadi Tuhan terlihat memisahkan kebangkitan mereka yang selamat dan mereka yang akan sesat, mereka yang telah sesat. Christ said, "The hour is coming in which all that are in the graves will hear His voice." Uh, Yes,us mengatakan waktunya akan datang di mana uh, umatnya akan mendengarkan suaranya. This John chapter five. Yohanes pasal yang kelima. Those that have done good will come forth in the resurrection of the just. Uh, mereka yang hidupnya baik akan bangkit pada kebangkitan orang-orang yang benar. Those that have done evil the resurrection of damnation, the lost. Yang lainnya akan bangkit untuk kebangkitan untuk mereka mendapatkan hukuman. Daniel chapter 12. Daniel pasal 12. It says Michael will stand up. Michael verse 1. Mikael akan berdiri dikatakan dari yang 12 ayat 1. And there will be a time of trouble such as there never has been. Maka akan terjadilah satu masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi. And many of them that sleep in the dust of the earth will awake. Maka banyak di antara mereka yang telah terkubur di dalam debu tanah mereka akan bangkit. Those that have done good, the just will raise first. Mereka yang telah melakukan hal yang baik, Orang-orang yang benar akan dibangkitkan terlebih dahulu. Dan kemudian yang lainnya akan dibangkitkan untuk mendapatkan hukuman. by a thousand years. Dua kebangkitan yang dipisahkan dalam seribu tahun. Now you don't find the word in the Saudara Anda tidak akan temukan kata milenium di dalam Alkitab don't actually find the word Trinity in the Bible. Anda juga tidak temukan kata Trinitas di dalam Alkitab. You don't find the word Bible in the Bible. Anda tidak menemukan kata Alkitab di dalam Alkitab. It says Bible on the Bible, but at least in the English you don't find the word Bible in the Scripture. Dalam Alkitab tidak ada kata Bible ataupun kata Alkitab di dalam. Because word. Karena itu berasal dari bahasa Latin. But you find the teaching of the millennium; it's called the thousand years. Tetapi anda bisa menemukan ajaran tentang millennium yang disebut seribu tahun. Millai means a, a thousand. Mile itu berarti seribu, and annum means years. Anum berarti tahun. Question number two. Pertanyaan nomor dua. What does, what else happens at the first resurrection? Apa saja yang akan terjadi pada kebangkitan yang pertama? It says, "We will not all sleep, but we will all be changed in a moment at the last trump." Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. The Bible tells us that the trumpet will sound. Kita katakan bahwa sebab nafiri akan berbunyi, and the dead will be raised. And we will be changed. Dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam waktu yang keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. How are we changed? Seperti apa kita diubahkan? You read the next verse. Ayat berikutnya. It says for this corruptible will put on incorruption. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. And the mortal will put on immortality. dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. So, you look in Philippians chapter 3. Jadi kalau Anda melihat di dalam Filipi pasal yang ketiga, it says God will change our old bodies that it might be like his glorious body. Dikatakan uh, dia yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga kita dapat serupa dengan tubuh yang mulia. What kind of body did Jesus have when he rose from the dead? Tubuh seperti apa yang Yesus miliki ketika Dia bangkit dari kematian? Was He a ghost? Apakah Dia adalah seorang hantu? Was He some kind of a smoky spirit? Apakah Dia seperti satu roh-roh yang berasap-asap? No, He was real. Tidak, saudara, dia itu betul-betul nyata. Jesus katakan kepada murid-muridnya, yang ketakutan sebenarnya mereka pada waktu melihat Yesus ini dalam bentuk kebangkitannya. He said, touch me, I'm real, feel me. Nah, pegang saya, saya ini benar. And then he said, do you have anything to eat? Dan dia katakan, ayo kita makan. On two occasions, he ate with them. Nah, untuk dua kali mereka makan dan dia. See, God made Adam and Eve to be real people. Sederhana, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia yang nyata. But they they had glorified immortal bodies until they sin. Nah, tetapi mereka hanya memiliki tubuh yang mulia itu sampai akhirnya mereka berdosa. God is going to give us bodies that will live forever. Tuhan mau menyediakan kita tubuh yang hidup selama lamanya. Do you know why you get old, saudara? Bagaimana Anda menjadi tua, Saudara tahu? There's something in our cells where we stop healing. Uh, itu adalah sesuatu di dalam sel kita yang mulai berhenti untuk sehat. Scientists would like to discover this mystery and give people immortal healing. Jadi. <laughs> para ilmuwan mencoba untuk menangani ini untuk membuat penyembuhan yang kekal. And it says in 2 Thessalonians 2 verse 8. Kemudian di dalam buku 1 Tesalonika 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-8. Then shall that wicked be revealed who the Lord will consume with the brightness of his coming. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya tetapi Tuhan Yesus akan memusnahkannya. So we are caught up to meet the Lord in the air. Jadi dikatakan bahwa kita akan bertemu dengan dia di udara, di langit, are resurrected. dan yang benar akan bangkit. The Bible says the devil and all the wicked are destroyed by the brightness of his coming. Dan mereka yang jahat akan mati oleh karena terang kemuliaannya. What else happens on earth? Dan apa yang terjadi dengan bumi ini? And there was a great earthquake such as was not since men were upon the earth. So mighty an earthquake and so great. Dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi ini. This is be the big, big earthquake. Itu akan benar-benar satu gempa yang besar. Revelation says the islands will fall into the ocean. Dikatakan bahwa pulau-pulau uh, akan jatuh tenggelam ke dalam laut. And then there's a big hailstorm. Dan kemudian akan terjadi satu hujan es batu es. It says every island and mountain fled and there was great hail that fell upon man every stone about the weight of 75 pounds. Dan semua pulau hilang lenyap dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. I've seen some big hail storms. Saudara pernah melihat hujan batu-batu es yang besar?

Hujan es terbesar yang pernah ada dalam sejarah itu terjadi di Bangladesh. They had hailstones as big as a fist. Jadi besarnya adalah seperti uh, telungkupan tangan kita ini. Yeah, a softball. Like baseball. Kepalan tangan, seperti softball. Yeah, that's what. Yeah, you play baseball, right? Baseball. Yeah. You got the hard ball. You get the softball. Yeah. They're big. Besar itu, saudara. Dragon fruit. <laughs> Besar sekali. So, what happens at this time? Saudara, yang terjadi pada waktu itu? Revelation chapter 20, verse 1 and 2. Uh, Wahyu, yang ke ayat 20 dan it says, An angel laid hold on the dragon and bound him, which is the devil. Dikatakan, uh, Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga ia menangkap naga si ular tua yaitu iblis atau setan. It says Satan is bound and this is like a bottomless pit. Nah dikatakan bahwa dia akan ditaruh di dalam satu uh, jurang yang maut. The word bottomless pit is not the best translation. Jadi dalam bahasa Indonesia jurang maut, tetapi dalam bahasa Inggris itu adalah satu sumur yang tanpa dasar, tidak punya bawahnya. Itu tidak bukanlah satu uh, terjemahan yang tepat sebenarnya. The Greek word is abusos. Bahasa greek sangat menarik yaitu abusos. It means the emptiness, the nothingness. Jadi itu sebenarnya berarti kekosongan. This is describing a condition. Where the devil has Itu adalah ketika setan tidak bisa menemukan seseorang untuk digoda atau untuk ditipu. The same word is used in Luke chapter 8. Kata yang sama dengan menarik disebutkan dalam Lukas pasal yang ke-8. This man is filled with thousands of devils. Ada satu orang yang dipenuhi dengan ribuan setan. And the devil say to Jesus, "Do not cast us into the abyssos." Dan mereka para setan-setan ini mengatakan, jangan masukkan kami ke dalam jurang maut. So what is abusos this? Itu. What is the bottomless pit? Jadi apa sebenarnya itu sumur yang tanpa dasar itu? Is it a big hole in the ground? Apakah itu sebuah lubang besar di, di bawah di bumi Nibis di tan tanah? Keeps going down till it comes out the other side of the earth. Uh, apakah itu akan terus turun sampai tidak ada dasarnya? No. The word bottomless pit just means the devil is trapped, he's chained so he cannot tempt anybody. Tapi sebenarnya jurang maut itu abusos adalah keberadaan setan di mana dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia tidak bisa menggoda siapapun. In the book of Jude, it says the devils are in everlasting chains of darkness. Dikatakan dalam buku uh, Judas dia berada di dalam satu kegelapan yang kekal. When the devils cannot tempt anybody, they go crazy. Ketika setan tidak bisa menggoda siapapun, mereka menjadi gila. The devil will have nothing to do because all of the people in the world are dead. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa oleh karena semua orang penduduk bumi ini sudah mati. The cities are broken down. Kota-kota sudah hancur. All of the righteous are back in heaven. Dan umat-umat Tuhan sudah ada di surga. All he can do is look at the results of his rebellion for a thousand years. Apa yang bisa mereka lakukan adalah melihat hasil daripada pemberontakan mereka selama seribu tahun itu. All now let's go to the end of the thousand years. Kemudian mari kita lihat pada akhir dari seribu tahun. Who will be raised in the second resurrection and when will it take place? Siapakah yang akan dibangkitkan pada kebangkitan kedua dan kapankah itu akan terjadi? John 8:28 and 29. Yohanes lima 28 dan 29. John 5:28 and 29. Yohanes lima. It says, "And all that are in the graves will hear his voice and come forth." Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya and those that have done good the resurrection of life dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar those that have done evil the resurrection of damnation adapun uh, mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum so the second resurrection is the wicked jadi kebangkitan yang kedua itu adalah untuk mereka yang jahat it says the rest of the dead revelation 25 wahyu pasal yang ke-25 the rest of the dead do not live again until the thousand years are finished at Tetap, the end of the thousand years. Pada akhir tahun. tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. So what is the condition of the earth after the devastating earthquake and the hailstorm that begins the 1000 years? Dalam kondisi apakah bumi ditinggalkan setelah gempa bumi dan hujan es besar ketika dimulainya pada masa 1000 tahun? You can read where it says behold and this is Isaiah 24 verse 1. Wahyu Yesaya pasal 24 ayat yang pertama katakan behold the earth makes the behold the Lord makes the earth empty and he makes it waste and he turns it upside down. The earth is utterly broken down. Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya akan membongkar balikan permukaannya bumi remuk redam. You notice the, the Bible is using the same words describing the earth as Jerusalem when it was destroyed by Nebuchadnezzar. Menarik oleh karena uh, kita menggambarkan bumi pada waktu itu seperti Yerusalem ketika dihancurkan oleh Nebuchadnezzar. But now it's not just Israel broken down, the whole earth is broken down. Tapi sekarang bukan hanya Yerusalem yang hancur lebur, tetapi seluruh dunia. And you go to Jeremiah 4, verse 23. Kita melihat Jeremiah 4, 23. I beheld the earth, and lo, it was without form and void. Aku melihat kepada bumi, ternyata campur baur dan kosong. I beheld the heavens, and they had no light. Dan melihat ke kepada langit, tidak ada terangnya. It sounds like Jeremiah is talking about the world before he started creating the earth. Jadi, ini sepertinya Yeremia sedang membicarakan bumi ketika belum ada ciptaan Tuhan. But that's not, that's not it. Keep reading. Tapi, coba Anda baca selanjutnya. He said, I beheld the mountains and they trembled. Aku melihat kepada gunung-gunung, ternyata goncang. And there was no man, and all the birds of heaven were fled. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. There used to be birds, but they're all gone now. Tadinya ada manusia, sekarang tidak ada lagi. The fruitful place was a wilderness, and the cities were broken down. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun dan seluruh kotanya sudah runtuh. What caused this destruction? Apa yang menyebabkan kehancuran ini? at the presence of the lord and by his fierce anger ya oleh karena murkanya yang menyala-nyala the world the conditions of the world are being described after the second coming the gambaran ini adalah gambaran setelah kedatangan yang kedua and then in jeremiah 5 verse 33 di dalam buku yeremia pasal 25 33 it says the slain of the Lord shall be from one end of earth even to the other. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang sudah mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. How far will it be? Berapa jauh itu? From one end of the earth to the other. Dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. They will not be lamented Or gathered or buried mereka tidak akan diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan the bible describes a time uh, kita menggambarkan akan ada waktunya when everybody on the planet is dead ketika semua orang di planet bumi ini mati all the cities are broken down semua kota-kota hancur there's no man alive tidak ada kehidupan And Satan and his angels are bound in this dark destroyed world. Dan setan di sana dirantai. Tidak bisa melakukan apa -apa. This Bible scenario does not fit with the left behind idea. You know what I mean? Yeah, the secret rapture theory does not work with this. Jadi skenario ini tidak cocok untuk teori pengangkatan rahasia. A lot of Christians believe that the millennium we will live down here for the millennium. That's impossible. Tidak mungkin. Jesus said, "I go to prepare a place for you." Yesus katakan, "Aku menyediakan tempat bagimu." And I will come again Dan aku akan datang kembali. and receive you to myself. Dan uh, uh, akan kamu akan bersama dengan aku to take you where I am untuk membawa kamu di mana aku berada nantinya to the mansions I've prepared kepada tempat yang aku telah siapkan. Jesus does not want us down here reigning over the wicked. Tuhan tidak mau kita berada di bumi ini untuk berkuasa atas orang-orang yang jahat. We're gonna spend a thousand years Sabbath with Jesus in heaven. kita akan bersama-sama bersehari sabat dengan Yesus di sorga. Amen. Amen. You don't want to be on earth during the 1000 years. Anda tidak mau berada di bumi ini selama 1000 tahun itu. It's going to be covered with dead bodies. Eh, dipenuhi dengan tubuh-tubuh mat orang mati. Destroyed by a great earthquake. Mereka mati oleh karena gempa yang besar. So what are we doing in heaven during the 1000 year? Nah, apa yang kita akan lakukan di surga selama 1000 tahun itu? Are we going to be on clouds playing harps, you know? <laughs> Apakah kita akan bermain harpa nantinya? Well, maybe a little bit. <laughs> Mungkin sedikit.

I saw thrones and those who sat upon them, and judgment was given unto them. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. We are involved in judgment at that time. Kita akan mengadakan satu penghakiman saat itu. Let me give you another verse. 1 Corinthians 6: verse two. Ayat yang lain. 1 Korintus 6 ayat yang kedua. Do you not know the saints will judge the world? Ato tidak tahukah kamu bahwa orang-orang Kudus akan menghakimi dunia. 1 Corinthians 6 verse 3 Don't you know that we will judge angels? Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat malaikat Now, you and I are not judging who is going to be saved. Kita saudara, tidak akan mengadakan penghakiman. tentang siapa yang akan menjadi orang-orang kudus. That's God's decision. Itu keputusan Tuhan. But the word judgment means evaluation. Tapi penghakiman kita adalah suatu evaluasi. There's going to be three surprises when you get to heaven. Akan ada tiga keheranan ketika Anda masuk surga. Surprise number one. Ke Kejutan yang pertama. You're there. Kamu ada di sana. You'll be surprised. Kamu kaget. Surprise number two. Terkejutan yang kedua. There'll be some people there you never thought would be there. Ya, anda akan melihat mereka yang tidak ada di, harusnya tidak di sana tapi ada. Can you imagine the surprise of Stephen the martyr, Stephen the deacon? Be, apa bagaimana kalau Anda melihat bahwa Stefanus yang telah dilempari batu itu? Just the last thing he saw was the apostle Paul was killing him with stones. And then Stephen's in heaven during the resurrection dan pada waktu Stephanus, uh, dibangkitkan and he sees a parade and all these angels are carrying Paul on their shoulders. Dan kemudian dia melihat orang-orang uh, datang orang-orang Paulus juga obor. And the angels are going to say, uh, Stephen's going to say to the angels, uh, "I think you made a mistake." They <laughs> akan katakan kepada mereka, ah, kamu salah ya malaikat ya. He was killing all the Christians. What's he doing here? Dia membunuh orang-orang Kristen. Ngapain dia di sini? And the angel will say, "Ah, come with us, Stephen." Ah, kemudian malaikat itu akan katakan, "Ah, Stephanus, mari, 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 mari." And they'll bring us over to the heavenly computer video player. Dan dia akan dibawa kepada komputernya surga. And the angel will say, "Watch video. watch this." Coba kamu lihat video ini. And they'll see where Jesus came to Paul and he was converted. Di sana dia akan melihat bagaimana Yesus datang kepada Paulus dan Paulus ditobatkan, and the greatest persecutor of Christians became the greatest apostle. Jadi seorang uh, penjahat terhadap orang Kristen yang terbesar menjadi rasul Kristen yang terbesar. So, some people will be surprised when they see Mary Magdalene in heaven. Beberapa orang akan merasa heran ketika melihat Maria Magdalena ada di sorga. And here's the third surprise. Keterju, keter, yang ketiga adalah, there are going to be people missing that you thought would be there. Akan ada orang-orang yang tidak ada, yang kita pikir harusnya ada You'll go around heaven. You'll ask your angel where is Deacon Smith? Ah, uh, uh, De He was such a godly man. Dia orangnya sangatlah rohani. He sang so beautifully. Dia menyanyi dengan sangat bagus. He gave good offerings. Dia memberikan persembahan dengan setia. He gave Bible studies. Dia kasih pelajaran Alkitab. I don't see him anywhere. Saya kok ketidak ketemui dia di mana-mana. And the angel will say, "Come with me." Dan malaikat akan katakan, nah, "Ayo ikut saya." And the angel will press play. Dan kemudian malaikat akan And the secret sins of Deacon Smith. Maka dosa-dosa tersembunyi dari diakon itu. He had another girlfriend in a different city. Dia memiliki wanita lain di kota yang lain. And he was able to hide it from everybody but God. Dia berhasil menyembunyikan segalanya kepada orang, tapi tidak dari Tuhan. Jesus says, "Those things done in secret will be proclaimed from the housetop." Saudara, apa yang tersembunyi itu akan ditunjukkan. Your sins, if you do not repent of your sins, and if your sins are not under the blood of Jesus, dosa Anda kalau Anda tidak bertobat dan tidak dikuduskan oleh darah Yesus, they will be laid open to the whole universe. Itu akan ditunjukkan ke seluruh alam semesta. So you'll be involved in judgment. Jadi Anda akan terlibat dalam penghakiman. I'll tell you a quick amazing fact. Saya akan menyatakan kepada anda tentang satu fakta luar biasa. This is a tough name to say in English, so I know it's going to be hard. Also in uh, bahasa. <laughs> Ini susah disebut namanya dalam bahasa Indonesia juga karena bahasa Inggris juga susah. This is a picture of a man named Baron Fabian von Schorfendorf. Baron Fabian von Schorfendorf. Close enough for me. That's good. Ah, mirip-mirip lah. He was a Christian man in Germany during World War II. Dia adalah seorang Kristen di Jerman pada Perang Dunia Kedua. Because he was an educated lawyer, Hitler forced him into the Nazi Party. Maka oleh karena dia adalah seorang pengacara yang hebat, maka dia dipaksa oleh Hitler untuk masuk ke dalam partainya. But he became part of the resistance. He knew that Hitler was crazy. Tapi dia tahu Hitler ini gila ini. He was part of a plot to destroy Hitler. Uh, dia termasuk yang mencoba untuk membunuh akan Hitler. But it was discovered. Tapi ketahuan. And they took Baron Fabian von Schlommendoff and put him in prison. Dan akhirnya ketahuan dan dia ditangkap di penjara. They tortured him. Dia disiksa. And this is near the end of the war. Ini adalah pada bagian akhir ketika akan selesai perang. Maka, dia dibawa ke pengadilan untuk kejahatannya. The Nazis were trying him. He was the only good man in the building. Dia, uh, Nazi, bercoba untuk menyatakan so sebenarnya dia adalah orang yang paling baik di dalam bangunan itu. The judge said, "You are guilty of treason." He was tried, and the judge says, You're guilty. Oh, uh, hakim itu katakan, Kamu berdosa, bersalah. You are to be executed immediately. Segera akan dieksekusi. So they were bringing him out of the courthouse to have him shot. Right at that moment, a bomb from a British airplane hit the courthouse. Everybody in the courthouse was killed. Semua orang di dalam ruang pengadilan itu mati. except Fabian von Schlorbendorf. Kecuali Baron Fabian von Schlorbendorf ini. He couldn't believe he was not hurt. Dia heran saat dia tidak terluka apapun. His judge and all of his accusers were gone. Dia lihat bahwa semua yang menuntut dia sudah mati. He shook off the dust and he ran. Maka dia bersihkan badannya, dia lari. He was captured later. Dia kemudian and put in a prison of war camp. Dia ditangkap dan kemudian di dalam di penjarakan di dalam satu tempat paksa But kerja tapi camp was soon liberated by the americans tapi kemudian dia diselamatkan oleh orang-orang amerika he survived the war dan dia kemudian bebas and he became a judge dan bahkan dia akhirnya menjadi seorang hakim so the one who was being judged became a judge in the same place jadi dia yang dulunya Dihakimi, sekarang dia menjadi hakim. christians are persecuted in this life Saudara orang-orang Kristen yang dihakimi ataupun dianiaya di dalam dunia ini, we will be judges during the millennium. Satu kali kelak kita akan menjadi hakim-hakim di selama seribu tahun itu. And the Bible says we will judge angels. Dan Alkitab katakan bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. We're not judging good angels. Kita tidak akan menghakimi malaikat-malaikat yang baik. We're judging bad angels. Kita akan menghakimi malaikat-malaikat yang jahat. How many of you believe you have a good guardian angel? Berapa di antara anda yang tahu bahwa anda memiliki seorang malaikat penjaga yang baik? I believe I've got three or four of them. Saya tahu juga. Because <laughs> I keep them busy. Oh, uh, karena saya percaya dan malaikat saya itu selalu sibuk menjaga saya. How many of you believe that you've got a fallen angel that tempts you? Apa berapa di antara Anda yang percaya bahwa ada malaikat yang sudah jatuh yang terus-menerus menggoda Anda? You will witness against those angels. Saudara nanti Anda akan menjadi saksi terhadap malaikat-malaikat yang jahat itu. You say, every time I tried to go to church, that wicked angel would say, "Oh, it's raining now. Don't go now." He was always trying to get me to do something wrong. <laughs> Setiap kali saya mau pergi ke gereja, dia akan katakan, "Jangan, hujan." Dan dia selalu mendorong saya untuk melakukan hal-hal yang salah. The Bible says Satan and his angels go to the lake of fire. Saudara, uh, setan dan para malaikat-malaikatnya mereka akan mengalami penghakiman. What happens at the close of the 1000 years? Apa yang akan terjadi di akhir masa 1000 tahun? The Bible says, behold, the Lord comes. Alkitab katakan, lihat Allah datang. And in that day, his feet will stand on the Mount of Olives, Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, which is just before Jerusalem. Yang terletak di depan Jerusalem. And the Mount of Olives will cleave, it will split in the midst. The last place that Jesus' feet touched before he went to heaven was the Mount of Olives. Saudara, tempat di mana Yesus berada terakhir itu adalah Bukit Zaitun. He's coming back to the last place where he left. Itu dia akan datang ke tempat terakhir dia jajaki. What happens next? Apa yang akan terjadi berikutnya? And I, John, saw the holy city, the New Jerusalem, coming down from God out of heaven. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari sorga dari Allah. It's beautiful city prepared as a bride for her husband. Itu adalah sebuah kota yang indah seperti seorang pengantin dipersiapkan bagi suaminya. The new Jerusalem sets down on the earth in the valley created when Jesus splits the Mount of Olives. Yerusalem uh, yang baru itu akan terletak di satu lembah di mana Tuhan telah terbukakan daerah satu tempat dari uh, tempat tersebut. If it wasn't undignified I jump right now because this is really exciting. Saudara kalau saya melompat itu bukan karena saya terlalu excited. How big is the new Jerusalem? Saudara berapa besarkah Yerusalem itu? 375 miles on each side. 375 mil besarnya. God promised to give the promised land to Abraham and his descendants. Saudara Tuhan menjanjikan tanah perjanjian kepada Abraham dan para keturunannya. How many of you believe in Jesus? Berapa orang yang percaya kepada Yesus? The Bible says if you are Christ's then you are Abraham's seed. Alkitab nah, katakan kalau Anda adalah milik Kristus, maka Anda adalah benih Abraham. We become keturunan spiritual Abraham. children of Abraham. Kita ini adalah keturunan anak-anak Abraham. All of the territory of the promised land that God designated for Abraham will be completely encompassed within the walls of the New Jerusalem. God is going to keep his promise to give that land to his people. Dan Tuhan akan menggenapinya dan mengisinya dengan umatnya. But what else happens? Dan tapi apakah yang berikutnya terjadi? What happens next that frees Satan from his prison? Apa yang akan terjadi berikutnya setelah setan bebas dari penjaranya? Well, we read a minute ago that at the end of the 1000 years the wicked come back to life. Uh, kita sudah pelajari tadi bahwa pada akhir 1000 tahun bahwa Uh, orang jahat akan bangkit kembali. This loses Satan from his prison. Ini akan membebaskan setan dari penjaranya. Because now the devil has some people to tempt and manipulate. Jadi sekarang dia memiliki orang-orang yang dapat dia goda. And all of the wicked people of the world, they're used to listening to the devil and his angels. Karena mereka adalah mereka orang-orang yang jahat, maka mereka siap untuk mendengarkan setan. Now think about this. Saudara, baca, perhatikan. Why is the Lord letting Satan loose again? Kenapa Tuhan membiarkan setan bebas lagi? Because God is getting ready to destroy the devil. Oleh karena, uh, Tuhan akan membinasakan setan, and he's showing that he has no choice because Satan has not changed. Karena Tuhan tidak punya pilihan lain terbukti setan tidak bertobat. The devil has a thousand years to look at the broken down world that he has caused. Setan memiliki seribu tahun untuk bertimbang-timbang atas hasil perbuatannya. He'll see what a mess he made of this world. Dia melihat betapa kacaunya bumi hasil perbuatannya. Remember, Satan was the most powerful of the angels. Saudara ingat bahwa dia adalah setan yang paling umat, atau malaikat yang paling berkuasa. Tadinya, "The good angels remember when Satan was also good." Saudara, uh, malaikat uh, setan juga tadinya adalah baik. God is showing he has no choice, tapi Tuhan akan membuktikan bahwa dia tidak punya pilihan lain. As soon as the wicked are raised, segera setelah orang-orang jahat ini bangkit. Satan tries to gather them against the city of God to fight again against God. Setan bang, bahkan menggerakkan mereka untuk menyerang kota Allah. Some of you know your history of Europe about Napoleon Bonaparte. Di antara Anda mungkin mengingat kisah uh, Eropa tentang Napoleon Bonaparte. Napoleon was conquered in Europe. Dia di, dia mengalahkan dia dikalahkan di Eropa. And they sent him to the island of Elba. They said, You must not fight anymore. They put him on the island for the, he was going to stay there as a prisoner. Dia akhirnya ditangkap dan dipenjara di sebuah pulau. But he could not stand being on the island. He wanted to fight again. Dia tidak bisa, uh, diri. Dia mau berperang lagi. So he escaped from Elba and he came back to France. tadi dia meloloskan diri dan kemudian pergi ke prancis and as soon as he was in power again he went to war nah setelah dia berkuasa lagi dia memimpin peperangan kembali and it was one of the biggest battles in european history dan itu menjadi perang terbesar di eropa the battle of waterloo and he was defeated finally nah itu adalah perang waterloo di mana dia akhirnya dikalahkan number 8 Nomor 8. What will Satan do when the wicked are raised from the dead? It says in Revelation 20 verse, 8, Dikatakan dalam Wahyu 20 verse 8, And he will go out to deceive the nations that are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, the number of whom is like the sand of the sea. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi. yaitu Gog dan Magog dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Who are Gog and Magog? Siapa ini Gog dan Magog? They were ancient enemies of God's people. Mereka ini adalah musuh umat Tuhan di zaman purba kala. You can read about it in Ezekiel chapter 38 and 39. Anda bisa membaca mereka itu di dalam buku Yeskiel 38 dan 39. You look in Ezekiel 38 verse 9. Misalkan, Yesaya pasal 38 ayat 9. It says, "You will ascend coming like a storm, you will cover the land like a cloud." Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. And it says, "You and many peoples with you." Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Some people say that Gog and Magog are Russia and China. Beberapa orang mengatakan bahwa Gog dan Magog itu adalah Rusia dan China. It's a symbol for the, all the wicked who have ever lived. Saudara itu adalah simbol Gog dan Magog simbol dari orang-orang jahat yang pernah hidup dalam sejarah ini. You've got Gog and the word Magog means Gog and the children of Gog. Jadi Gog dan magok itu adalah anak-anak daripada God. In Revelation, you get Babylon, and the daughters of Babylon. Dalam Kitab Wahyu dikatakan ada uh, Babylon dan anak-anak daripada Babylon juga. So, what does the devil do? Jadi, apa yang dilakukan oleh setan? They surround the camp of the saints, the beloved city. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus. The devil says, this is my city, we can take it. Oh, dia katakan, ini kota saya, kita bisa rebut. He says, there are more of us than there are of them. Dan uh, ada lebih banyak kita daripada mereka di sana. Let's attack it. Serang. The wicked show, they're still ready to listen to the devil. Saudara, mereka masih tetap mau mendengar Orang -orang, uh, daripada setan ini. Yeah, like it says in Ezekiel, you'll come against my people of Israel as a cloud to cover the land. Engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. the Saudara, semua orang jahat yang pernah hidup ada bermiliar miliar mereka. military Dan mereka juga memiliki ahli taktik militer yang genius. Napoleon probably Napoleon mungkin di sana. Alexander the Great, Julius Caesar. Alexander yang agung, Julius Caesar. Joseph Stalin Adolf Hitler they're all going to be on the Joseph outside. Stalin dan yang lain at this crucial moment what is going to stop everything just before they launched their attack on the city of God Tepat sebelum, sejenak sebelum mereka menyerang kota Allah itu it says, "I saw a great white throne. Dikatakan, Aku suatu tahta putih yang besar. and he that sat upon it and the dead were judged out of those things that are written in the books. Dan dia yang duduk di atasnya dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. This is called the Great White Throne Judgment. Saudara ini disebut sebagai pengadilan dari takhta yang besar. Now, tomorrow Mrs. Bachelor and I get on an airplane and we go to Pakistan. besok saya dengan Karen akan pergi kembali ke Pakistan, akan pergi ke Pakistan. And we have really our time here in Indonesia. Kami sangat senang berada di Indonesia. I don't know if I'll ever make it back Jesus comes. Saya tidak tahu kalau saya akan datang lagi atau enggak sebelum Yesus datang. None of us knows exactly what's tomorrow. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan tepat apa yang akan terjadi besok. I hope I see you again. Saya harap saya bisa bertemu dengan anda lagi. But if I don't see you in Indonesia, I will see you again. Kalaupun saya tidak bertemu dengan anda di Indonesia lagi, saya akan ketemu lagi dengan anda. I don't know if you'll be in the city or outside the city, but I will see you again. Saya tidak tahu apakah di dalam kota atau di luar kota tapi saya mau bertemu dengan anda lagi semua yang berada di ruangan ini kita semua akan saling bertemu lagi at this moment we are looking at right now apa yang kita sedang perhatikan pada saat ini God is on the throne Tuhan berada di tahta. Jesus is Tuhan Yesus sedang berada di sisi The holy angels are in the city. Dan umat-umat uh, yang kudus di All dalam of kota the itu. Saved are in the city. Semua umat yang telah diselamatkan berada di dalam kota itu. The devil is outside the city. Uh, setan berada di luar kota. All the fallen angels are out there. Semua malaikat -malaikat yang jatuh di dia. And all of the lost, dan semua yang sudah tersesat, That's everybody. Itu semua. Everybody is present during this time. Semua orang ada pada masa itu. You remember Jesus told the parable. In the great judgment, He will gather all nations before Him. Apakah Anda ingat pada waktu Yesus memberikan satu perumpamaan bahwa dia akan mengumpulkan semua bangsa di sekitarnya and separate the sheep from the dan dia akan memisahkan antara kambing dan domba domba dan kambing how many of you want to be sheep berapa di antara Anda yang mau menjadi domba anyone want to be a goat ada yang mau menjadi kambing no you don't want to be a goat saudara jangan mau jadi kambing But everybody will meet again. Tapi semua kita akan bertemu lagi. So, question number 10. Nomor 10. What will happen after the wicked are judged? It says in Romans 14 verse 11, Dikatakan dalam Roma verse 14, ayat yang pertama, as I live says the Lord, every the, knee will bow down to me. Demi aku hidup Demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Every will to God. Dan semua orang akan memuliakan Allah. At that time, this is Philippians 2 verse 10, Kemudian di dalam Filipi pasal 2 ayat 11. At the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things on earth. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi. and things under the earth dan yang ada di bawah bumi and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kemuliaan bagi Allah Bapa even Satan will ultimately fall down and say yes God dan, is good dan akhirnya setan pun nantinya akan bertekuk lutut dan mengatakan benar Allah itu baik at this point Everybody's life will pass before them and they will be judged. Pada saat itu kehidupan setiap orang akan dipertunjukkan. We'll Mereka see, akan dihakimi di sana. We'll all see how God has tried to save us. Dan kita akan melihat bagaimana Tuhan telah berusaha untuk menyelamatkan kita. In the heavens we will see the sufferings of Jesus on the cross. Kita akan melihat ringkasan uh, daripada kematian Yesus di salib. And then we will all declare that God's judgments are faithful and true. That's Revelation 19 verse 1 and 2. I heard a great voice from heaven of many people. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga. And it says true and righteous are your judgments O God. Katanya, Sebab benar dan adil segala penghakimannya. What happens next? Apa yang terjadi setelah itu? After everyone is judged. Setelah semuanya dihakimi, and the saved are in the city and the lost in the devil is outside the city. Uh, di dan mereka yang sesat itu berada di luar kota, In a desperate act of Insanity di dalam uh, perasaan kepepet gila, Satan gets off his knees and he says, "Let's attack the city." He resumes his rebellion. Dia katakan, "Mari kita serang akan kota ini." Dia, saudara, bangkitkan kembali roh pemberontakannya. But now the people will not listen to him anymore. Tetapi orang banyak tidak mau lagi. And the devil's angels take the devil, and they all jump on him. Ezekiel says Gog and Magog they turn on each other. Dan berkata, Gog dan Magog mereka akan saling menyerang. And there'll be the greatest chaos outside the New Jerusalem as all the wicked self-destruct. Uh, itu akan menjadi satu kekacauan yang sangat besar oleh karena mereka saling menghancurkan diri sendiri. And then God rains fire down from heaven. Maka kemudian api dari surga akan turun dari surga, uh, this pada is mereka. When, this is when you have hell, the lake of fire. Inilah ketika Anda bisa melihat neraka. Nobody is burning in hell now. Saudara tidak ada yang sedang berada di neraka Hari ini, the uh, dead are sleeping in the graves. Now, amen. Semua yang mati berada tidur di kuburan mereka masing-masing. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. The Bible describes this as the second death. Alkitab dia sebagai kematian yang kedua. Everybody is punished according to what they deserve. Setiap orang dihukum sesuai dengan apa yang layak bagi mereka. God is going to be fair. Allah itu akan adil. So quickly, let's review what happens during the millennium. Mari kita akan melihat secara Uh, ringkas apa yang akan terjadi selama 1000 tahun. At the beginning of the millennium, pada awal 1000 tahun, you've got the first resurrection and the second coming of Jesus. Anda akan melihat kebangkitan pertama dan kedatangan kedua. At the end of the millennium, you've got the second resurrection and the holy city comes down. Pada akhir millennium ada kebangkitan kedua dan kota kudus turun. The Bible says that the righteous are in heaven When Jesus comes, dikatakan bahwa orang benar di sorga pada waktu seribu tahun di awal. During the one thousand years, Satan and his angels they are bound on the earth. Selama seribu tahun, setan dan malaikat-malaikatnya mereka terpenjara di dunia ini. And who is going to burn the longest? Dan siapa yang akan akhirnya dibakar paling lama? The Bible says Satan is going to burn day and night, and it says forever and ever. Dan dikatakan di situ bahwa setan akan dibakar siang dan malam seperti selama lamanya. That phrase forever and ever means from eon to eon. It means until he is all burnt up. Itu dalam bahasa pengertian sebenarnya itu adalah dari eon ke eon yang artinya adalah sampai habis Musnah. After the fire goes out, what does God do? Setelah api ini padam, apa yang Tuhan akan lakukan? This is where the news gets good, saudara. Inilah yang akan terjadi. He says, "Behold, I create new heavens and a new earth, sebab sesungguhnya Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru." You see, Jesus is going to recreate the world, saudara. Jesus akan meng ciptakan kembali bumi ini The fires of hell will, will consume and purify the planet. Api neraka itu akan membersihkan memurnikan planet bumi ini. You and I will get to see the Lord recreate the world from the new Jerusalem looking out the walls. Saudara bisa melihat Tuhan menciptakan kembali bumi ini kita memandang dari Yerusalem yang baru. It says I saw a new heaven and a new earth For the first heaven and earth were passed away. Kadang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang baru dan bumi yang baru dan bumi yang pertama telah berlalu. And we according to his promise look for a new heaven and earth wherein dwells righteousness. Nah, tapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. You know, it was never God's plan for there to be pain and suffering in the world. Sebab bukan tidak pernah rencana Tuhan adanya kesusahan dan penderitaan di bumi ini. Pain and suffering came from the devil and from sin. Sebab penderitaan, kesusahan itu datang dari setan dan dari akibat dosa. God wants to restore this beautiful paradise on the planet. Tuhan mau memulihkan taman paradis yang baru dan indah di bumi ini. So where will God and the righteous finally live? Dan di manakah nantinya Allah dan umat-umat Tuhan akhirnya hidup? Oh friends, this is so wonderful. It's almost impossible to imagine. Saudara, hampir tidak mungkin untuk kita bayangkan. God is going to move the capital of his universe to our planet. Bahwa Tuhan akan memindahkan ibu kota alam semestanya ke planet ini.

What God has prepared for you is better than you can even imagine. Paulus bahkan katakan bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi Anda lebih hebat daripada apa yang Anda dapat bayangkan. There is no sin that is worth more than Jesus. Tidak ada dosa-dosa. Everything that you could possibly imagine in heaven is going to be better than you can imagine. Segala sesuatu, apa yang Anda dapat bayangkan hebat Di sana lebih hebat lagi. And the Lord says the former memories will not come into mind. Don't be thought of. Dan hal -hal yang masa lalu tidak akan lagi. There will be no more sin. Tidak akan ada lagi dosa. There's no more death. Tidak akan ada kematian. There's no more pain. Tidak ada lagi kesakitan. Grandma is going to be young and beautiful in heaven. Well. Oma-oma akan menjadi muda dan cantik. You'll be able to talk to your favorite Bible characters. Anda bisa berbicara dengan tokoh-tokoh Alkitab yang Anda paling uh, kagumi. All of your senses will be a thousand times more wonderful. Segala senses uh, indera Anda akan lebih hebat seribu kali. And you'll be able to see like an eagle. Anda akan bisa melihat dengan mata seperti elang. You'll run and not be weary. Dan Anda akan berlari dan tidak pernah mengenal lelah. The Bible says, "We will mount up with wings like eagles. We'll be able to fly." Oh, saudara dikatakan kita akan memiliki uh, sayap seperti burung garuda, oh, burung raja wali, terbang. This is real, saudara. Ini nyata this world is not going to last. Saudara, bumi ini tidak akan terus menerus begini. God is going to make a new perfect eternal world. Tuhan akan membuat satu bumi yang sempurna dan kekal. And he wants you to be in that. Dan dia mau Anda ada di dalamnya. Jesus said, I have gone to prepare a place for you. Saudara, Yesus katakan, aku akan menyediakan tempat bagimu.

He lived there for many years. Di sana dia hidup bertahun-tahun. He learned the language. Belajar bahasanya. He became a friend of the Kublai Khan, the king. Dia menjadi sahabat kepada raja. He was sent all over China as an ambassador. Dia dikirim sebagai duta besar dari China. He saw wonderful things. Dia melihat tempat-tempat yang hebat. A wall that reaches a thousand miles. Uh, pantai-pantai uh, mil He talked about paper money. Dia tentang, uh, penggunaan Gunpowder that explodes. Dan dia juga tentang, uh, senjata -senjata yang they had magnetic gates that you, a person would walk through, and the gate would pull on their sword. Dia, uh, <laughs> Melihat akan adanya uh, alat-alat magnetik, magnetik yang dikenakan di mereka punya pedang, all of these wonders were so incredible. Dari semua hal-hal ini luar biasa, when Marco Polo went back to Venice, Italy, pada waktu dia pergi ke Venice, ke Italia, he told them about his travels to this great land of China. Maka dia bercerita tentang perjalanannya, uh, datangnya dari China. The people in Europe didn't believe him. Orang-orang di Eropa tidak percaya kepada they said, dia. They "You're exaggerating. You're crazy." Ah, orang-orang di Italia itu katakan kamu ini gila. Tidak mungkin itu. They said, "You're lying. Kamu bohong." When Marco Polo was finally dying as an old man, pada waktu Marco Polo akhirnya sekarat dan dia hampir mati. The priest came to him. Seorang imam datang kepadanya. And the priest said, "You must repent of your sins." imam itu katakan bertobat. You've been lying about this land of China and all these wonderful things. Kamu ini selama ini berbohong tentang tanah China dan keindahannya. And Marco Polo looked with an angry gaze at the priest. Dan Marco Polo memandang kepada mata imam itu dengan marah. And he raised up on his elbow in his bed. Dan kemudian dengan, dia angkat. He said, lying? I'm Bohong. not lying." Bohong saya tidak He said, "I have not told you half of the things I've seen." Saya belum ceritakan setengah dari apa yang saya sudah lihat." And that's how I feel at the end of a message like this.: You've just seen a little glimpse of what God has prepared for you. There is much more and it's more beautiful than I could ever describe. Ada lebih banyak lagi yang kita tidak dapat lukiskan. The question is, will you accept it? Pertanyaannya adalah mau terima atau tidak? Do you want your name written in the book of life? Maukah nama Anda tertulis di dalam buku kehidupan? How many of you now want to say yes, I want to be there. I want to be ready. Berapa di antara Anda di antara Anda yang mengatakan, "Ya, saya mau berada di sana. Saya mau siap." Can I have prayer for you before we move on with our program? Bisakah saya berdoa untuk Anda sebelum kita melanjutkan acara kita? Why don't we stand for just a moment? Mari kita berdiri bersama-sama. Father in heaven, we're just so delighted to look at this glimpse of heaven. Tuhan kami sangat gembira melihat secercah sorga. We understand better now how the Bible fits together in the last days. Kami sekarang lebih mengerti bagaimana ajaran Alkitab itu bisa tersambung satu dengan yang lain We see this old world is going to be destroyed by fire Kami lihat bahwa bumi ini akan dihancurkan nantinya oleh api But you will create a new heavens and a new earth Tapi engkau akan menciptakan langit dan bumi yang baru Lord we know that you are a creator Tuhan kami tahu engkau adalah pencipta We pray that you will recreate our hearts right now Kami berdoa kiranya Tuhan ciptakanlah kembali hati kami help us to love you more tolong kami untuk mengasihi engkau lebih dalam lagi help us to serve you better kami tolong kami untuk melayani dengan lebih baik give us more love for other people tolong kami untuk mengasihi yang lebih banyak kepada orang lain and i pray that every day dan saya berdoa kiranya setiap hari we'll seek to know Jesus better. Kami akan mencari mengenal Yesus dengan lebih baik. Bless us with your spirit and your angels this Sabbath day. Dan biarlah rohmu dan malaikat-malaikatmu akan menyertai and we pray that your presence will fill this place. Dan kami memohon Kehadiranmu memenuhi tempat ini. We ask in Jesus name. Kami memohon di dalam nama Yesus. Amen. Amen.